Oke, ini sebelum bermulai, ini memang kondisi langsung bergetar rasa gitu, seperti apa gitu ya. Ini saya sendiri pelan-pelan jalannya udah begitu mulai wow terpleset guys. Ini ada sesuatu yang tidak diinginkan, ada sesuatu. Ini memang malam-malam ini lagi udah larut malam, jadi nggak bisa video ini guys. Memang ini terpaksa, ini udah nggak karuan perasaan saya suka gimana gitu guys. Meledak. Tuh tangannya genderuwo. Oke, jalan. Oke. Itu ada apa itu? Putih-putih itu loh. Itu putih-putih apa itu? Tuh jalan tuh. Tuh. Itu jalan tuh. Anjir. Itu anjay. Itu jalan dikit-dikit. Tuh ada putih-putih apa? Apa itu? Tuh jalan. Itu tuh. Anjay. Itu belakang. Itu dalam itu ada sesuatu. Ada sesuatu kegelapan. Itu tak liatin sesuatu. Itu ada apa itu? Itu ada sesuatu misteri jendela. Anjir, curung-curung elek. Sejarah ini sebuah sebuah kali ya, ini sebuah kali itu, ini memang di sini itu terkadang ikan, banyak peri dan nyilep anak itu rumah saing wangi rene bucayu Reneo melu aku. Itu di sebuah tempat gedung kegelapan tuh. Anjir, ketakutan banget. Ini memang tempatnya membahayanya itu dari ini jalannya nggak kelihatan. Oh ini bahaya, itu tergolongan deru. Udah yuk jalan, itu udah di atas, itu di bawah, itu kalau di sini ada penampakan, sana itu ada penampakan biasanya. Bagus.
Tapi ini ceklongan, itu nggak bisa turun. Saya sendiri melihat jalan ya, takut enggak. Itu tak liatin sesuatu, itu di situ ada sesuatu. Kaget ketek kuwi dipreng tak kira apa ini dipek anjir ayo ono kok apa ngono-ngono iki si jeblok kae kepluk kae tempate ngono iki ceklongan jeru ayo ono kok malah. Aku kene santere ra ketok aku. Iki wis tak senter kok malah. Engko tom. Jerung arep es kok malah. Oke. Terus. Ketek wis ya. Ini tempat bolong cilik tapi kira ketok, guys. Talan. Iki sing gini. Nah, itu guys, kita liatin sesuatu di pojokan sana. Nah, itu tidak bisa dilihatkan sesuatu itu, guys. Nah, itu guys. Memang ada sesuatu yang terbaik ini. Itu. Itu guys. Oke, itu guys. Itu guys, itu ada, oh itu kelap, tuh itu apa guys, itu kelihatan tuh. Oke, tuh muncul lagi tuh muncul. Oke, yuk jalan pulang. Ini memang jalannya besek, jadi saya sendiri langsung jalan arah pulang karena ditinggal temennya, dipeda di prank guys, di prank, ditakut-takutin sesuatu, tapi ya saya sendiri nggak takut karena apa, saya sendiri juga sudah tahu situasi itu. Situasi malam seperti apa gitu ya. Oke, saya sendiri menggunakan senter. Oke, itu nggak ada apa-apa, memang benar nggak ada apa-apa, memang kondisi di jalan seperti ini ya. Ini memang suasana itu memang banyak misteri gitu kayaknya. Oke, lanjut aja ini jalannya. Nah, sudah sampai ke belakang gitu ya guys. Oke, sudah malam soalnya nggak enak kalau ada apa-apa gitu malam-malam. Nggak boleh di jalan sendirian, nanti dikirain ngapa-ngapa gitu. Hari ini dimatiin lampu, pasti kaget. Itu ada yang ngeprank itu. Bentar aja.
Oke. Ini tempatnya memang nggak bisa dilihat layar itu gugruk itu. Suasana sini memang bersejarah tentang apa namanya, tentang Kaliangker. Ini adalah sebuah air tapi tok. Tapi kan kalau yang lebih ekstrim katanya sini itu banyak terjadi daerah sini. Itu ada terjadi kalau di sini itu memang terkadang ada begitu. Ini di sini itu ada peri biasanya, tapi bau airnya bagus tuh, seperti itu ya airnya. Itu memang kondisi airnya seperti ini. Oke. Ini di sini terkadang banyak penampakan gitu. Tapi aku nggak suka itu tempatnya itu bikin bahaya. Itu banyak teglokan-teglokan, ntar kalau jatuh bahayanya itu loh, lubang-lubang banget. Gitu. Kalau kebanyakan itu di daerah belakangan sini ada, ya guys. Kebanyakan di belakang sini memang ada. Nah, sini itu ada. Kalau enggak di itu pertunjukan situ ya, pasti ada sesuatu. Itu ada sesuatu. Oh, tidak diinginkan, tapi enggak bisa dilihat. Memang kondisi habis juga enggak bisa zoom. Memang keadaan saya sendiri pakai center karena sama ambil power bank ini. Itu memang suasana tempat yang paling angker sana itu kalinya. Kali sini enggak pakai angker, tapi aku enggak suka itu jalannya banyak, ntar kalau ada ular gimana gitu, bahayanya dari ular gitu. Kalau enggak ada ular enggak apa-apa. Itu memang tempat-tempatnya ekstrim. Ini nggak bisa di zoom ya guys, nggak bisa di zoom. Oh bisa, ini tadi kan ada kayak kelihatan kemana, pendek-pendek kemana gitu, itu ada kemana gitu. Tapi memang jalannya membahayakan dari situasi pembuangan jalannya kayak gini. Ini nggak bisa, ini jalannya seperti ini, aku nggak mau, soalnya dalamnya basah, itu sepatu saya basah. Kalau di sini bagus nih. Nah, kalau ya tuh bahayanya dari situ. Di sini tuh nggak ada orang yang mandi sekarang, udah di apa, udah begitu ada sesuatu yang kita inginkan. Orang-orang sudah punya apa, kamar mandi sendiri, berbatas sendiri. Oke. Ini sama rekan-rekan Cipu Channel, Bagus Channel, kami sendiri meliput di bagian kali apa ini namanya juga kurang tahu. Kali apa mas? Kali Angkrik. Kali Angkrik. Kiri ngono jare. Ora met. Nyun ngapunten para tenyang-tenyang para luhur-luhur penunggu mriki. Dingapunten sak dereng kula ngganggone mboten nanten niat berpun-pun kula niki newang sel paringan sehat tak waras sing para penunggu kula mboten ngusir mboten berpun-pun dingapunten kula dereng marengana sesajen apa pun kagem seduluran sing apik-apik mawon sing ding mriki. Monggo para leluhur belum buat teman-teman musik ya, memang kondisi saya sendiri.
sendiri lagi bikin konten gitu aja. Itu memang gedung itu ada banyak sesuatu yang kita inginkan deh. Oke, terima kasih ya. Lanjut aja konten-konten yang besok selanjutnya. Ini katanya itu memang angker. Sini itu banyak kejadian gitu. Kali dulu memang begitu, sekarang sudah berbeda, nggak seperti dulu lagi. Oke, saya sendiri pulang sendirian, nggak ada teman. Saya sendiri lagi menuju ke rumah itu para hantu-hantu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, perintah tuh. Oke, terima kasih. Oke, ini yang paling berketayangan itu yang ini, Pak. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, tonton terus video saya. Ini dihapus. Peran utama seperti ini, peran kedua seperti ini, peran ketiga itu hanya ketayangan. Oke, terima kasih.